Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Smo Channel. Yo Ijon. Oke. Ini saya berada di KIW ya, Jon. KIW ini proses mau muat sinona sembawanya. Jadi belum loading, masih nunggu panggilan muat. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa di-like, di-share. Oke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, monggo subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar selalu dapat video saya yang baru-baru. Oke. Mari kita bersama-sama sehidup semati dan sampai pisah. Biar jarak dan waktu kasih sakatong sama. Muat di KIW habis bongkar di Kudus. Mohon maaf ya, ini backgroundnya itu merah, ini lampunya si we. Oke, mungkin teman-teman penasaran kenapa merah lampunya. Ini saya di dalam kabinnya si we, si perpetir. Nah, ini barusan si truk 500 mama mudanya ini saya keluarin di tempat loading muat karena mas Pirnya pergi sama mandor gak tahu kemana. Sambil nunggu si nona sembanya proses muat. Jadi nona sembanya parkir dekat loadingan reguler. Ini posisi hujan, Jon. Nanti kita cek langsung si nona suanya. Ini saya di dalam kabin nona suawa. Dan nona suanya itu perdana bongkar Madura, Jon. Jadi bongkarnya tuh sebenarnya itu besok bisa, Senin bisa, karena hari Sabtunya libur. Nah, mungkin kalau besok gak nutut bongkar, berarti bongkarnya Senin, Jon, di Madura, Sampang. Perdana nona suanya bongkar di Sampang. Dan si mama mudanya ini nggak tahu bongkar mana, dapat di mana nggak tahu ya, entah Malang atau Surabaya atau Bali nggak tahu, soalnya belum saya tanya Mas Ferry. Tadi dia telepon suruh keluarin mama mudanya di dari tempat loadingan muat. Oke, ini kita langsung cek si nona sembawanya, siapa tahu langsung dipanggil loading muat. Oke. Nah, jadi si mama mudanya parkir di sini. Nah, parkir di sini depannya Sari Roti. Tuh depannya Sari Roti, nona semuanya sana jauh, saya harus jalan kaki lagi ke sana, Jon. Nah, sambil nunggu mas Berenya, kita parkir ke sini. Karena di sana full, mau parkir dekat nona semua tadi, mau gandeng, mau duet, tadi full tempat parkiran. Oke, saya mau langsung ke sana sebelum hujan besar nih, hujan, Jon. Tadi gerimis. Ini kita matikan mesinnya si mama muda dulu. Nah, udah dimatiin mesinnya, saya langsung jalan sana, ini udah hujan besar ini. Saya langsung harus lari ke sana. Oke, nanti kita sambung lagi di nona sembawanya. Oke, Jon. Nah, ini saya udah di nona sembawa ya. Ini hujan, Jon. Saya jalan kaki dari sana hujan. Ini basah kuyup. Basah kuyup. Hujan, posisi hujan nih. Ah. Saya keluarin si mama mudanya. Parkir di sana. Saya jalan kaki dari depan Sari Roti ke sini, Jon. Lumayan jauh. Hujan, bukan masalah jauhnya sih, hujan, Jon. Ini tinggal nunggu loading, nunggu panggilan si nona sembawanya dan perdana bongkar ke Madura ya. Buat teman-teman Madura, ditunggu ya kalau nggak bongkar besok, berarti hari Senin. Karena hari Sabtunya itu libur, Jon. Hari Sabtu libur, jadi bongkarnya kalau nggak besok, Senin. Itu, Jon, ya. Oke. Nanti kita sambung lagi setelah nona semuanya udah loading muat. Mungkin kalau cepat selesai muatnya itu mungkin bareng ferry. Bareng ferry lewat Demak. Ferry kan pasti pulang dulu ke rumahnya dan saya itu si nona semuanya langsung Pantura. Oke, nanti kita langsung bikin konten di tempat muat. Tempat loading. Nah, ini saya di mana Sam ini? Ini di cabinnya siapa ini ternyata? Si nona sembawa. Ini kontak ganti. Tadi saya tadi saya di kabinnya wek-wek sana itu. Saya jalan kaki dari sana hujan deras tuh, hujan tuh. Bersama Bang Egi. Piye Bang Egi kabare? Sehat. Jadi ini selaman terus ini dia. Pernah ketemu setiap hari. Ini saya baru nge-vlog
sama kamu kan ini ya baru, dia baru ini. Di channel ini kan. Iya baru. Ya. Oh ya channel baru ya betul. Channel baru ini. Channel barunya Peripetir Wae, bukan Peripetir ya, dulu Peripetir, sekarang Peripetir Wae. Jangan lupa di-subscribe ya. Jadi saya dapat di Lumajang. Lumajang. Nah, teman-teman Lumajang besok Selasa saya bongkar Lumajang. Kamu juga bongkarnya Selasa kan, Jan? Bongkar Senin. Senin tanggal merah, coy. Hah? Masa sih? Senin tanggal merah, coy. Teman-teman. Aduh. Besok Senin tanggal merah, oke? Okay? Jadi kita libur panjang ini untuk muat hari ini hari Kamis malam. Oke. Okay? Nah, ini Mas Eginya dapat Madura, Sampang. Ya. Sampang. Sampang. Kamu pernah ke Sampang belum? Belum, perdana ini. Ini perdana. Ini perdana Bang Eginya ke Sampang. Perdana ke Sampang. Kalau Lumajang saya sudah 2 kali, 3 kali. Kalau Lumajang belum pernah. Untuk teman-teman Lumajang ya biasanya ngopi-ngopi dekat bongkaran itu ya. Kita ngopi-ngopi bareng. Oke. Okay? Berarti kamu pernah ke Lumajang? Pernah. Sekali, dua kali? Tiga kali inilah, mau tiga kali ini. Kalau Lumajang, kalau Madura belum? Madura belum. Oke, langsung dicek saja ini cabinnya Mas Eki, ada pembaruan apa ini, langsung dicek ya, oke? Cek klap. Cek klapan ya tuh. Ya, jadi begini John ya, ternyata Senin libur ya, berarti wah meliteri saya ini, gelandangan di jalan ini. Pulang garasi juga gelandangan, di jalan juga gelandangan. Wah, kan Sabtu libur John, Sabtu Minggu Senin, berarti 3 hari liburnya. Ini kan kejar bongkar besok, tapi nggak nutut ini kan keluar malam. Paling tidak ini jam 1 keluar nih selesai loading. Selesai muat Mas Ferry kan udah selesai tuh, Mas Ferry udah selesai, tinggal si mana semuanya, sama ada Ciki Balap di samping itu. Kabarnya turun hujan. Oke, nah, ini jadi dalamnya Bang Egi seperti ini. Lihat, tuh. Banyak ciki-ciki. Ini ciki beli apa kembalian John? Ciki maling John. Ciki maling. Ya ciki belilah. Ciki beli ini buat kancing perut nih. Kalau kita bahasa timur itu kancing perut. Jadi di dalam cabinnya seperti ini ada boneka-bonekanya. Ini merah-merahnya nemu di garasi pastinya. Bekas ini punyanya. Rokok mana? Bekas ini punyanya siapa? Deden dulu. Punyanya Mas Deden di Deden. Mana? Yang kondor itu dulu. Kondor, oke. Okay. Nah, ini tuh atasnya lihat. Ini atasnya ada Manchester. Manchester United, John. Iya. Kamu suka Manchester ya, John? Iya. Apa berat. Kamu ada selimut kamu bawa? Enggak. Kan dulu kan dua, John. Dulu mau sama yang dulu kamu lihat mau sama dulu satu kan ini. Ini udah lama ini, teman-teman. Makanya bulunya udah tipis. Ini jadi empuk ya? Empuk. Kayak boneka itu loh, sama selimutnya modelnya. Cuman ini susah bentuk John, susah karena bentuk. Kalau cabin 235 yang lama itu kan dibagi dua, bisa kita turunin. Ini repotnya kan sekaligus ini. Turunin juga susah. Ya? Kalau yang 235 kan bagi dua, bisa satu-satu. Tapi juga ini rapi sekali sama kalian, lihat ya seperti ini. Untuk teman-teman, untuk dekor atasnya yang pakai loan, bisa ini sama Mas Egin. Suruh bantu. Ini sendiri apa berdua Mas Egin? Berdua. Berdua ya? Sama analisis TV yang di Tuban. Oh yang ini ada sama kejadian dia. Itu ya? Kobong itu kabel ya? Ya itu toh, gara-gara ini. Oh itunya lupa Mas Eki. Udah selesai. Tiba-tiba mungkin gak tahu kabelnya yang di ini, yang di sini putus. Kena body. Tak pikir ini kan sama langsung ke sini aja John, ternyata ke sana. Akhirnya saya beli kabel ulang, sambung ulang ya. Cari dari bawah. Seperti orinya. Seperti orinya kayak gini tuh. Kalau klep gimana? Klep. Selap. Jadi seperti ini. Buka-buka, mukanya bagaimana. Nah, jadi ini dikasih jarum pentul ya, Kak? Oke, John. Nah, ini nenek sembahnya baru loading muat ya. Udah dipanggil muat. Ini barusan si wek-weknya. Sama Mas Angga di sekitar. Dan ternyata John hari Senin tuh libur ya, berarti ini bongkarnya Selasa John. Wah, ini gelandangan berapa hari? Sabtu, Minggu, Senin libur.
Bentar. Ya wes, atur sih. Oke, nah, jadi bongkarnya ini mungkin hari Selasa, John, karena katanya Ferry tadi sama Mas Angga itu Senin libur. Tapi ya nanti saya coba minta nomor kontak yang di Sampang, saya coba tanya apakah Senin bisa bongkar atau enggak. Kalau enggak bisa ya berarti Selasa, John. Nah, kalau bongkar Selasa ini nanti saya pasti stay-nya di Perak, di rumah teman saya di Perak. Wes ta? Ini ta? Oke. Oke John, nah ini udah loading, ini saya buka pintu dulu, pintu belakang dulu, kuncinya mana ya. Oke John, nah ini si Nona sembahnya udah selesai muat ya, tinggal tunggu surat jalannya. Alhamdulillah, jam 10:30 tuh, 10:30 sudah selesai muat, tinggal nunggu surat jalan ya, kurang lebih keluar dari tempat muat ini paling jam 12 lah. Ini udah 10:30 John. Nah jadi ini bongkarnya di Madura ya, di Omben, Desa Omben Sampang, Desa Omben Sampang. Ini perdana si Nona sembahnya ke Madura ya. Buat teman-teman di Madura, kalau mau tunggu atau mau ketemu sama Nona sembawa, silakan tunggu di Madura, Desa Omben di Sampang. Nah ini saya belum bisa pastiin bongkarnya John, karena besok hari Jumat, belum tentu saya nyetut ke sana, belum tentu bisa bongkar ya, karena di Erlangga itu jam 11 itu udah disuruh istirahat tidur ya, dari suruh istirahat. Terus Sabtu juga libur. Nah kalau minggunya udah pasti libur ya. Nah Senin katanya istirahat merah, tanggal merah juga. Nah belum tahu ini hari Senin bisa bongkar apa enggak. Nanti saya coba hubungi di sana, di tempat bongkar. Dan kalau enggak bisa hari Senin berarti Selasa John. Berarti hari Selasa. Dan nanti saya stay-nya di Surabaya, entah di Margo Mulyo Perme, tempat gudang Gunung Mas, atau di Perak. Nanti saya tentukan di jalan. Buat teman-teman ditunggu infonya kalau di Surabaya ya. Oke. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Oke, mungkin itu aja si John. Terima kasih buat semuanya.
Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yoi John. Bye-bye.